Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, jumpa lagi ya. Ini kita ngelanjutin video yang kemarin, ngeliatin video mainan ya. Ini saya buatin lagi videonya dan review barang-barang yang saya belanja. Ya, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki ya. Semoga kita semua dalam kesuksesan nantinya ya. Amin. Dan ini dia bos, tempat saya belanja. Ini tokonya sangat besar ya. Ini macam-macam mainannya. Dan ini sangat banyak ya. Ini ular tangga seperti ini. Ini pesawat-pesawatan. Dan masih banyak lagi ya. Ini tokonya panjang yang ke depan sana. Seperti ini. Dan ini dia barang belanjaan saya lagi di kota ya. Ini cuma sedikit bos. Iya, mainannya ini jumlah yang besar-besar ya. Ini bagian depan bos, nih bagian depan ya. Bagian belakang yang tadi saya review tadi sangat luas ya. Ini saya bahas lagi ya jualan ini, mainan-mainan ini yang saya jual 2000-an dan saya review satu-satu ya barangnya. Ini saya jualnya 2000-an di warung sedikit, punya kita 1600, punya warungnya 400 perak. Itu ini dia, ini nota saya belanja tadi cuma habis 329.000. kenapa saya ini tetap lanjut ya jualan mainan, karena ini untungnya dua kali lipat ya. Kita belanja habis 330 ini bisa jadi 600.000 bos. Untungnya 300.000, separuh untungnya bos. Lagi kita waktu ngepas garam ya. Kita sekalian bawa mainan ini. Seperti ini. Ini tembakan ini. Ini si 20. Ini modalnya 1100. Ini sedikit ya untungnya, 400 perak. Ini untung kita 400 perak satu piece-nya. Kalau seperti ini stiker. Ini si 20 dari sananya. 20 ini satu ininya 13.000. 12.000. Ini kurang lebih 600 perak satu lembarnya modalnya. Nah, untungnya berapa bos kalau kita jual 1500? Ini rendam, bola rendaman, ini modalnya 500 perak ya. Kalau nggak salah 500 perak desa itu. Ini keuntungannya 1000 sendiri ini satunya. Ini baling-baling, ini modalnya 900 perak satunya. Ini perak. Dan ya ini juga sisir, ini modalnya 1000 rupiah kalau nggak salah, cuma dapat 500 perak kitanya. Tapi bagus ya, bentuk sisirnya bagus ya. Nggak cuma mainan aja ya, kayak sisir-sisir, pita-pita rambut, pita rambut kayak gitu juga. Seperti ini mewarnai, ini modalnya 750 kalau nggak salah. 750, ada spidolnya 2. Oke, seperti ini bola tuyul. Ini bola tuyul ini isinya 20 ya, 20 bola yang lompat-lompat itu ya. Ini satu kantong ini 20 biji ini 5000 perak harganya. Ini untungnya banyak bos. Ini slim. Ini slim modalnya 10.000, modalnya 1000 rupiah satu bijinya, untung 500 kita. Mobil Tamiya ini modalnya 1000, untung 500 juga. Seperti ini bongkar pasang seperti ini kalau nggak salah 800 perak umur kita.
seperti ini juga. Ini ikat rambut. Ini ikat rambut yang kecil-kecil itu. Ini satu rencengnya dari sana isi 6. Ini dari sana satu renceng ini Rp2.000, cuma harganya Rp2.000. Kita jual 2001 kan, 5.500 satunya. Banyak kan untungnya, Bos? Ya kayak gini banyak untungnya. Kecuali kayak yang tembak-tembakan tadi, untungnya sedikit ya, cuma 500-400 perak. Seperti ini, peluit-peluit ini lumayan juga untungnya ini. Untungnya 750, untungnya separuh. Dan itu ya, saya nggak bisa review satu-satu ya barangnya. Masih ada lagi, masih ada penghapus, terus masih ada banyak ya. Nggak bisa saya jelasin satu-satu. Ya, semoga terinspirasi ya, Bos. Kalau mau ada yang mau usaha kayak gini ya, cari tempat grosir mainan yang kecil ya. Pertama saya juga kesulitan untuk mencari jualan grosir kayak ini, tapi saya searching di Google, saya cari Google ketemu ya. Jadi kita ngampas ya, ngampas keliling, jadi bawa ini juga mainan-mainan ini tadi. Jadi uang mainan ini utuh ya, nggak ngeluarin biaya minyak ya. Jadi kita fokus ngampas garam juga kan. Selain itu kita nitipin ini juga kan. Jadi nggak banyak pengeluaran ya. Ya coba saja, Bos ya. Jangan takut gagal ya. Namanya kita usaha. Ini pertama ini sebenarnya saya telat ya. Waktu itu di daerah saya yang nitip mainan-mainan seperti ini belum ada, Bos. Belum ada. Dan kebetulan saya melihat, saya terinspirasi juga ya. Dan akhirnya saya bikin kayak gini juga. Tapi banyak juga daerah saya sini, dekat saya sini juga banyak yang belum dititipin ini ya mainannya. Ya saya kaget ya pertamanya ya. Saya kaget karena di sini belum ada yang usaha kayak gini, cuma ada orang berapa itu yang usaha ya, cuma ada orang satu baru ya yang saya tahu ya daerah sini. Terus juga warung-warung kan belum tahu juga ya. Pertama saya titipin itu, Bos. Paling lama saya lihat itu 5 hari, itu rata-rata tinggal sedikit, Bos. Bisa paling 5, kadang ya habis, sisa 1, sisa 2, kayak gitu. Ini sangat-sangat luar biasa, Bos. 5 hari saya langsung lihat ya, karena untungnya ini luar biasa sekali, Bos. Apalagi kalau toko-toko warung yang belum ada mainan kayak gini, pasti laku sekali. Ya intinya jangan takut untuk usaha ya, jangan takut gagal, semuanya harus dicoba. Semoga kita semua dalam sukses, amin. Oke, semoga terinspirasi dengan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.